Iskan Peter Talawai berencana akan mengajukan upaya pra keadilan dan penangguhan penahanan terkait penetapan tersangka dan penahanan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi pelepasan aset milik Pemprov Jawa Timur. Sekitar 1.000 orang mewakili 34 provinsi di tanah air mengikuti kirab budaya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.